Assalamualaikum sobat semua. Apakah sobat pengen kajian dari YouTube? Nah, untuk bisa kajian dari YouTube, sobat harus verifikasi rekening bank di Google AdSense terlebih dulu. Verifikasi rekening ini sangat penting, karena lewat rekening inilah Google AdSense akan membayarkan gaji kita. Untuk tahu bagaimana cara verifikasinya, silahkan sobat tonton video ini sampai selesai. Untuk memulai proses verifikasinya, kita masuk ke Google AdSense. Ini halaman beranda Google AdSense saya. Kemudian, kita menuju ke halaman pembayaran, lalu info pembayaran. Kalau sudah terbuka, scroll ke bawah, ke bagian tambahkan metode pembayaran. Kalau sudah ketemu, langsung klik saja tombolnya. Di bagian nama, isikan sesuai dengan nama yang terdaftar di nomor rekening bank. Kemudian, pilih nama bank yang akan kita gunakan untuk menerima transfer dari Google AdSense. Di sini saya contohkan Bank Mandiri, karena saya menggunakan rekening Bank Mandiri. Kemudian di bawahnya, isikan nomor rekeningnya. Pastikan penulisan angkanya sudah benar, karena salah ketik satu angka saja bisa nyasar gaji kita nantinya. Kalau sudah komplit semua, tekan tombol simpan. Nah, di sini ada keterangan, Google akan menyetorkan kurang dari Rp250 ke rekening bank Anda dalam waktu 3 hingga 5 hari kerja berikutnya. Langkah di tahap ini sudah selesai. Selanjutnya, kita tinggal menunggu setoran dari Google yang jumlahnya kurang dari Rp250 ke rekening kita. Dan nantinya, angka yang disetorkan itu akan menjadi kode atau nomor PIN untuk memverifikasi nomor rekening kita. Setelah menunggu 4 hari lamanya, saya coba cek mutasi rekening Mandiri saya dengan SMS banking. Dan ternyata, ada setoran dengan jumlah kecil. Nominalnya kurang dari Rp250. Dan saya yakin, itu pasti dari Google AdSense. Nah, ini mutasi rekening SMS banking saya. Di sini tercatat pada tanggal 9 Juni, ada uang masuk sebesar Rp109. Di sini tandanya huruf K, yang artinya kredit atau uang masuk. Dan saya yakin, nominal Rp109 ini adalah setoran dari Google AdSense. Dengan demikian, setoran Rp109 ini akan menjadi kode atau PIN untuk memverifikasi nomor rekening saya. Untuk memasukkan PIN ini, kita masuk ke Google AdSense. Kalau sudah masuk di halaman Google AdSense, kemudian pilih pembayaran, lalu info pembayaran. Nah, di sini kotaknya berwarna merah, dan di dalamnya ada keterangan Anda belum menyelesaikan proses verifikasi untuk rekening bank. Tanda merah itu artinya sangat-sangat penting dan perlu tindakan segera untuk memverifikasi nomor rekening. Untuk memulai proses verifikasi, sobat bisa lewat tombol verifikasikan sekarang di kotak merah ini, atau bisa juga lewat tombol biru kelola metode pembayaran di bagian bawah sini. Kita coba lewat yang kelola metode pembayaran. Kita tekan tombolnya. Kemudian di halaman ini, kita tekan tombol verifikasi. Kemudian akan muncul halaman seperti ini. Di sini, di bagian kolom pilih jumlah, kita klik segitiga kecil untuk memunculkan pilihan angkanya. Kita cari angka 109 seperti yang ada di mutasi rekening tadi. Nah, ini dia angkanya, Rp109. Kita pilih. Kemudian tekan tombol verifikasi. Nah, di sini ada keterangan, rekening bank Anda sudah diverifikasi. Dan di bawahnya dijelaskan, rekening bank Anda siap digunakan. Jadi, verifikasi rekening kita sudah berhasil, dan proses verifikasi rekening ini sudah selesai. Maka, kita tutup saja halaman ini dengan menekan tombol OK. Kemudian, untuk memastikan, kita cek hasilnya. Kita menuju ke halaman info pembayaran.
Nah, di sini, kalau diperhatikan, kotak berwarna merahnya sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Itu artinya, proses verifikasi rekeningnya sudah beneran berhasil. Nah, begitulah sobat semua, cara verifikasi nomor rekening bank di Google AdSense sangat mudah dan sangat cepat prosesnya. Untuk cara daftar pajak Amerika, ada di video berikutnya. Oke sobat semua, saatnya berpamitan. Jika video ini bermanfaat dan memberi inspirasi, silakan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.